Pantauan arus lalu lintas di pintu gerbang Kota Banjarmasin, kawasan Ahmad Yani kilometer 6 Senin siang terpantau padat lancar. Tak ada penumpukan kendaraan bermotor yang terjadi, meski cuti bersama, masih 2 hari lagi dan sebagian toko dan tempat usaha masih tutup, namun mobilitas kendaraan bermotor cukup tinggi. Dari pantauan posko keamanan kilometer 6, mobilitas lalu lintas Senin siang bahkan cenderung turun dibanding pada hari H Idul Fitri. Saat ini yang terlihat mulai ada peningkatan hanya angkutan transportasi yang melintas ke kawasan terminal kilometer 6. Terminal kilometer 6 berkota untuk kepadatan arus lalu lintas menurun dari kemarin. Ya, kita tahu pemerintah dan anggota selalu memantau perkembangan terjadi hari per hari untuk kegiatan masyarakat rumah pengguna jalan lalu lintas itu selalu dipantau tidak ada kendala kah, Pak? Tidak ada kendala. Kalau dari segi keamanan, Pak, aman terkendali kan? Keamanan cukup kondusif. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengimbau agar masyarakat dan pemudik tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keamanan saat berkendara. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.